hafalannya. Acara selanjutnya yakni ceramah agama Kiai Haji Rawahid. Kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha haqqal hamdi wa nashkurullaha syukran katsiran. Alaman huwa ahsanul khaliqin, khaliquna wa khaliqukum wa khaliqun nasi ajma'in. Allahu rabbuna wa rabbukum wa rabbul alamin. Nuhayyi alayhi afdala salati wa azka taslim. Ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyiduna wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin, sayyiduna wa maulana Muhammadin, sayyiduna wa maulana Muhammadin, an-nabiyyil amin, الشفيق المذنبين المبعوث رحمة للعالمين. صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa adu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqulu da'iyan wa mutadarrian ilayhi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa bati'adah wa ibtila'ah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Ma'a as-sihhati wal 'afiyati wal quwwati bis-siyam wal qiyam wa qira'atul Qur'an. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Wa ba'da, masyayikhuna al-qurama, ulama'una al-adilla, sedaya para kiai, sedaya para alim, para mu'allimil Qur'an, guru-guru merok najib, para asatir, asatirah tenaga pendidik, para sekolah, pemuka agama, juga tokoh-tokoh masyarakat, sedaya tataretan, jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, saya tingkat ranting Otorbe MUT, Dewan Tampik Sarang Suriah Epon, Sarang Sederhana Pengurus Badan Otonom Silain, Senyum Ona Semua Orang,
tanpa mengurangi rasa hormat. Sanajan betengkau tak mampu ke aku nyebut asmanah beliau-beliau satu persatu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna 'indallah. Man termuka sedaya para guru kita, para kiai, para asatidz, bahkan sedaya para kas perjuangan. Moga-moga melanjutkan umur sarang kusya Allah. Ya sehat jasmani sarang rohaninah. Ya rezekiin kekuatan beristiqomah. Kaanti terus disana abimbing anakin. Morok beten taulaban panjenengan. Nak potonah taulaban panjenengan. Elatini, eburuk, ebetan, kalian-kalian seiribati sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sedaya aparatur pemerintah, baik sipil TNI Polri, omlang-omlang aparat desa, teristimewa Bapak Kepala Desa Kelarakan, sarang Bapak Kepala Dusun Carron, sarang sedaya para pejabat-pejabat dan instansi terkait, senyumona seborah walaupun yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tanpa mengurangi rasa hormat sedaya nahkona-kona-kona. Sedaya jajaran asatidz-asatidza, teristimewa Kepala TPK Al-Arafah, mata'an Allah begitu di hayatihi kesehatin wa afiyah. Sarang sedaya jajaran panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Ikhlatul Imtihan yang kedua di TPK Al-Arafah. Kasadaya nah kauna hormati, kauna hormati aki, dan kauna doakan rahimah wa abidakumullah bijami'ah. Ajunan para rabu, hadirin, hadirat, hadirin nasabani, hadirat tasminya. Sarang sedaya para wali santri, para simpatisan, kasatayana kaula hormati, juga sedaya para santri, santriwan dan santriwati TPK Al-Arafah saya kau mencintai. Alhamdulillah samangket pon malam dari kauna akhidatu wa natah polana mulai kiri beri kebian semangat. Alhamdulillah menyaksikan penampilan-penampilan yang mulai diberi itu mudah. Samakin alhamdulillah karena nok-nok nama tidak pun nok-nok tapi dia ini sorong ketika udah mengadepi orang sih tak pati mana tidak pun nok-nok yang tiga permana kalau masih gue dari bibi beruang di mana makin nih kita udah kau jangan kau itu ini tak cek ya. Kau ni bila kau nak tanya ke ada kau kampung lah. Pak kampung bila kurwa, siapa nak tanya amina tu? Ya alhamdulillah kau dah nggak boleh kini tek tarung sarung lah. Karena kau ni bangga boleh kan? Pak kampung ni ya. Mata boleh kan? Dari sampai nanti pak tinggi. Alhamdulillah sudah rezeki enak ya. Okay. Nama usulan nama kampung bila bisa berwujud lagi saya kena dibikin Arafah jadi kayak makin juga mantan tak kumira mengibir amper mantan tak kumira mengibir musallah tapi ngakungin lembaga resmi amin Allahumma
Akbar. Ika tak ikan tangan. Ika kami sing ngaji ya. Siap ya. Siap tuh bu. Cuman mampu siap kalau udah minta tolong kita nyerangnya. Kalau udah tak nyerah hati kita kecil beli cuma biar makna paham apa yang kita. Ini? Alhamdulillah. Syukur dan kusti Allah. Tuhan yang syukur dan kusti Allah. Malam semakin bertepatan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban nikah muncaknya pun orang calon bulan Rabu. Mungkin tetap sakonik Rabu. Bulan Rabu nikah itu buati bulan na kusti kanjeng. Bulan Rabu nikah itu buati bulan salawat. Maka dianjurkan kau lebih panjenengan di bulan Sya'ban. Hanika kaanfi mabanyak mau salawat menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Karena Ramadan bulan suci, maka ati kau lebih panjenengan disucikan terlebih dahulu. Kenapa mabanyak mau salawat dan tebus tekanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bulan Sya'ban makin ya, kau dah berpanjangan seraja era cekik saran kusti Allah. Di sana aki-laki along polong nangi halaman musolla Al-Arafah dalam rangka haflatul intihar seikmas kalaban pangajian. Semang termuketan teretan pengajian malam makin nikah mantir raja al-barokanah mantir raja al-barokanah kak kita sedaja kak keluarga kita kau nak kok dekat nak foto kau udah berpancing dengan sedaja janabun Allah subhanahu wa ta'ala hadirlah kau udah berpancing dengan dekat tempat si fokus hadirlah kau udah berpancing dengan dekat tempat si mulia. Muka-muka dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita sedaya mantar itu dia orang yang sekus-sekus orang yang semulia itunya sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal. Apun haflatul imtihan mereka bahasa Arab madhurana mereka salamkan. Pasera saya salamati potra potre nak kau dah berpanjangan konglakok si badan ini tipiki Al-Arafah besok onaki dia kagusti Allah mantar detia orang saya salamat jadinya sampai ke akhir ilmuna besok onaki dia kagusti Allah mantar detia ilmu sebarokah bermanfaat si asaran karena berhidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kau dah asyokor jalan-jalan ni kalau tolong ni pet tolong payana tapi kau dah bunga dan kau dah juga yakin bahwa panjenengan selaku wali santri dari santri tipiki si Bodhani Al-Arafah kau dah yakin panjenengan bangga ikin lagi karena ampun sudah mulati tentang hasil daripada potra-potrena panjenengan seepa ngaji seepa masuk dekat matrosa tipiki taman pendidikan Al-Quran Al-Arafah si Bodhani Al-Arafah. Saya ni kata teretan mun panjenengan kirmikir potra-potrena panjenengan semulai hendak nikah ditampilkan nikah ampun nyalip ke panjenengan begini lagi kenapa si apa lagi berpotra-potrena panjenengan si ditampilkan panjenengan banyak tak hafal begini lagi ayo tak berjanji ambil yuk sepok-sepok bahasa orang tes apa kan
karena kita entar ampun hidup ayo mata udah berentar. Jadi kama ilmu itu kaya kau letretan asabat ilmu kenikah keparingan ibad Allah pola na potra potre na panjenengan nikah ngaji KTP di Al-Arofa pas bedah ustad ustada semunang dan semurok ketika potra potre na panjenengan maka panjenengan harus berpikir bahwa la ilma illa biwasitati kitab wa la wilayata illa biwasitati mihrab wa la matara illa biwasitati sahabat bahwa tidak mungkin seseorang akan mendapatkan ilmu tanpa orang nikah ngaji, tak mungkin orang nikah ngagungin pangkat wali, terkecuali orang nikah teretan sungguh-sungguh dalam beribadah, dan tak mungkin akan turun hujan, terkecuali ada mendung, beda ondung sepetak. Bahwa ilmu nikah diperoleh, nikah sangat mudah. Asalkan kita nikah mau ngaji. Tapi jika seseorang tidak mau merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan dalam sepanjang hidupnya. Maka beruntunglah kau dah berpanjangan siang di potra-potre ki disediakan berpara guru lembaga-lembaga kaku menempuh potra-potre na panjangan nyarein. Alhamdulillah. Sekaulah berpanjenengan ini kata antarita. Pada dasarnya madrasah TPK aneka sengisi enak panggilian atena putra-putrena kaulah berpanjenengan masakan keimanan keyakinan apa ngiram dan kebusti Allah anak pindah kagus tekan jenis Nabi dan mengetak kader-kader anak yang solehin dan solehat ini keterkaden korang perhatiannya dari para orang sekolah lagi pon panjenengan mon potra potrena asakona SP maka otomatis panjenengan akan lebih perhatian dibanding dengan putra-putra panjenengan bensi asal kona madrasa padahal dengan TPK aneka sudah diusahakan berpara ustata dan asati bahkan ngasuh neka mangkir TPK Al-Arofa neka kan bukan lembaga resmi karena tidak punya gedung tidak ada yayasan guru nanika saya ngajar tapi ini kan inilah kita anda ada honor lah ingin lagi pada karena Allah menempian potra-potra yang kasih asakona hati pikir ini kah berempah aja sabudan sabudan 1 bulan 25 dibagi 30 hari berarti potong perainah ada apa? Hari Jumat perainah berarti dipotong per hari kali 6 ekor hari berarti potra-potra yang ngumpian asakola KTPK dan kata-kataan cocok saya guru dia mpel ini karena mentol kalau anak parwano haru amun saya guru dia eka beli eka beli jihu yang dibuat padahal ilmu saya kau nih seare minta ditan dan cuman dengan sekalian kurang seare sakon hari ini kak itu saburu beli berpancin dengan ini kak berpancin dengan unik karena kena teritan jangan kan biar saya buruk dia tak asal juga dan maaf dia rasanya korang di isi
dari larangnya ilmu nafsu sehat. Neka, kemakin do. Neka kau dah api datu, makin tahu api datu, makin pekerpet bimo, makin pekerpet. Biar para wanita santri sabulan, oh, sabulan biar majer sademi. Neka majer sademi. Ini kita aja. Santri siapa ada ni kan? Boleh berempat. Dapat sekat? 52 pon. Mau sekat jadi kan? Korek biar main makin gula kacir dan biar main cerdas. Kau dah tahu sehadis-hadis, tahu seayat-ayat. Biar tak kira kerti dia. Jadi lagi. Mau kau dah makin abidah tu, kau dah unik kerja roh ni kan? Ya kalau kau sadar betul-betul tak tembol. Ini mau makin ngintungi yang kau dah lepoh dia. Karena mau ngintungi kan, tahu sabidah tu. Karena kau orang nabi datu, kau orang mau untuk anak kau orang Rasulullah, tidak tak kira kerja itu juga. Ingin lagi? Bawa ni tidak lama hari lah, bukan satu hari satu lah. Kau tidak lapor laporan. Yang kemudiannya terpaksa tak ngiri kabel. Ingin? Nah, kan? Mereka pada hal potongan yang dia. Saya macam on. Kita itu lagi kemudian nama mereka kau dah. Kita mohon kau apa terbaik. Kemudian mohon saya ke santri. Kali sakemi ibu, ki berarti ada yang sabu dan kor majer kapi berarti ada yang sabu dan TPK hanya mengumpulkan dana dari hasil, ki pembayaran na panjenengan iur na panjenengan selama satu bulan sesakemi ibu gerika berarti jumlah 1 juta 200 sekat. Mohon majer. Makin Ustaz Taban asal di sana pada berempat. Hari ya saya serahkan pada-pada di mall ya. Oh, ini nama. Yang mana kau dapat tempat kena beli ya. Kan yang mana kau tahu ya. Bon. Lelik kata redan. Bon. Kalau lu yakin kan, nak anak lu yakin. Panjenengan sadar. Yuk, kan? Neka panjenengan potra-potra dan panjenengan. Neka saya mulai pula menghafalkan doa-doa. Bada saya sampai hafal juz amma. Neki, bada saya hafal asma'ul husna. Neka potra-potra dan panjenengan. Neki, yang pasti sudah bisa diharapkan mana di kau dah berpanjenengan kulaku sahpon aku dah berpanjenengan pada ibu. Kita harus sadar bahwa satunya orang sepon dekat rekan bahkan butuh dekat anak nak foto, nak foto si bagus, nak foto si soleh, nak foto si onik ngaji. Kau dah yakin panjenengan TV gak akui murah potra-potra dan panjenengan. Nika banyak faktor saya tak mampu gak akui makin terpotra dan panjenengan. Pertama, mungkin panjenengan tak oleh gak akui saya mana enak. Lagi nama lagi umpamana panjenengan unik mana yang potra-potra nah. Nomor dua, faktor yang tidak mendukung panjenengan nika tak sempat saya mana enak potra-potra. Lagi nama lagi emok benapa? Emok benar. Oh, umpamana panjenengan bisa murah, umpamana panjenengan ampun andi betok, mungkin faktor yang ketiga yang tidak mendukung panjenengan nika murah putra nabi sebanyak tak laten. Yang kita lagi pasera selaten ustad ustada. Yang kita lagi padahal ustad ustada arwah atau kader mpian mengaji potrana masa kola TPK kader merah emarok noro tak emas lagi tak yato lagi kan guna padahal taretan orang nyari ilmu orang terokolnya ilmu kempang malarat tapi si lebih malarat adikanya nyari keberkahan ilmu.
santri mangke minta ampun jauh berbeda ketimbang santri-santri sini. Santri mangke cepet pinter, cepet oni. Cuma santri mangke anikah terlalu banyak ampun ilmu anikah setak barukah. Ada apa? Karena satu kelemahannya kurang pengertiannya terhadap guru. Kita pun santri kona, mun santri kona, rencana masraaki kagiae, santrena nika anur kagiae. Paket pun lambek cerdas sa santri lambek bi makin, bila jauh makin ngaji Al-Quran dimulai dari nol, 3 bulan sudah bisa ngaji. Ada makin metode cara cepat baca Al-Quran. Lebet apa kerika? Lebet. Jawab si nanti ikro macam macam lagi. Mulang be set jom jom. Kamu mulang tak? Ini kan rambut. Kenapa yang tadi mahdi ya? Mulang be ni kata retan. Enggi. Saya oning ngaji 5 tahun 6 tahun kadang kita oning ngaji. Kira lagi. Aro wae sepokona lambo, ketanya aki 5 tahun tepak gedim mang aki, tepak kaya kadul. Tepak awa bil a mana setawa aki menamba. Engki. Jat mun man en sakit jat na kana man ken ne kator ben tertas tertas. Kenapa? Mungkin termadli faktor makanan. Teeren makin bener lambo ni kata sami. Mun lambo ni kata retar malarat teeren teeren si berdisi kira ki. Arwah si ada rena si pote detik telasan lambat. Arwah mau lambat ada rena cukok. Arwah beri sepoleh kamu lega ada ni unik mengenai cukok ika jumbi. Mak beri cukok ika jumbi. Mon sama ken kan cara kata lo bakar bakar ni mah gitu. Makan kandas cerdas makan. Wow mon bakar saya lambat. Yang lambat aretan tak abu tu. Santri lambat ni ka anut. Saya itu nak ilmu nabarok. Maka nak orang lambat ikat timan, timan di santri lambat santri kona teka aperak uningkan padeha yang kui ongku padehana esto ongku kaguruna saya kena berkustek Allah ya barengin kamu stajepen ya barengin kamanti ongku kaguru cek takok namun lambat kak ustad takok lambat jangan kau sejek sepona se berjalan kau dari kau lambok kayak nengi montu mak mana berak santri dia eh santri montu kan macam montu wih lambok dia kau dah lambok masuk pondok pesantren montu tahun 80 kau dari kau montu pon lama juga lambok ni kata retan santri wa emak tona asakona asakona ni kau berdikah kiai kau ustad ni kau berdikah madrasah. Nika mun santri tak paham, nika santri yang tidak ada. Tanang kayak sabu iya ada, sambil nunduk. Nika pas mantau kak ustad, tapi pas mantau ustad, ustad alena apa? Arya santri lambat tanang kayak pakan luar ponen-ponen nas. Saya curuti, kak dinto ustad nomor 5 tak paham. Apa dia mun ustad? Iya, di nomor dia jelas lagi ya, tujuh. Adik kakak bangku nak budi ajaran nyurok santri lambat. Mun santri mangkin benda saya tak paham benda yang terpak kunjuk toju benda ponen-ponen nak kunjuk nak saya bantu ingin lagi benda mata onau rengan-rengan ya kau tahu nak tatatatatatat nomor lima kenapa kali kata tatatatat saya ustad itu nak tatatatat. Kan kata kontong nggak ustad sama kir nikah di laten lebih laten itu orang sepol makanya panjenengan nikah pakunya kasoon pakunya sakelangkong dan kak ustad ustada si ampun makin terlalu terlena panjenengan dua eki ustad ustada nikah mantar terosa ben Allah subhanahu wa ta'ala panjang umur ya pas sehat ben Allah
terutama na keikhlasan kasabaran itu ada di putra putri nama jenengan. Karena Ustaz makin lebih sabar dan Ustaz Lambok mau kiai Lambok kudu santri jengkang ikutong kiai-kiai langgur Lambok ya pak imam enak arwah kudu panjelina ikutong nangis mulai kabung kona abang dekari sepona kita beli surah abang di pole Lambok kan eka bener Lambok Ustaz makin tak benar si mentona merah ke ngakek. Ada pak mun eterosaki 12 tahun. Makanya tak benar. Tak benar. Dan makanya tantaretan tol reto dapat panjenengan pabinya sakalampok. Pabinya sakalampok. Ustaz-ustaz dari kak. Engki. Nika penitaan di keluarga. Berita ini problema masalah dalam keluarganya banyak sekali nih kata-retan para ustad-ustad nih saya ngajar ETPK saya ngajar di Madrosa aduh apa yang gaya bener songkok merket karam pribadi sarong sepak aduh apa yang di kotra kotra nanti setong duaan aduh apa yang aduh apa yang kata kesakolaan yang berkata mesti gini lah Ustaz mereka agak ngajar kalian peketak ngajar ke Madrasah Salek biar ini gak susu nanak gak tau kumpul loh mereka ada yang Ustaz yang berkata ya mereka ya lah kalau nak kena karya rente dari aku darah dulu mau temu dek kita apa mana jadi ya Ustaz tak ada di PC enak apa ini lah kambian kambian orang tak ngerti-ngerti laku. Tanda mikir ya pak Ustaz Ustaz ya nah terus itu makin dengar lo tak indah kan raja Ustaz Ustaz ya arwah Ustaz ya pak kamar terus ya petengen mikir ragu lah aja lah ngorok makanan tapi susu tak lulu akhirnya aku betonesan ya pak punya ya pak arkanul imani sinta kumos aku bila 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 wali punya api kocak kan santrena. Ada tolak sama dia, lemari mana? Terakhir lengkok. Kita demam serta keluar dari kelas entar ke kantor kasa kacana. Arab berpada kacana, berkuis sehingga seratus. Tak injem kambian, tak injem kambian pak. Tapi Arab berpada Ustaz, Ustaz tak siapa dengan orang. Namankir, kau udah pengalaman marah jadi kan? Nega pengalaman nak kau udah marah mereka. Rata-rata. Kenapa Ustaz makin laten murok? Ustaz dari kamar di embo kami keran kata tekat sehat. Bapak pun murok. Dirinya merasa tertuntut untuk transfer ilmunya. Karena abu dari paling ini ilmu berkuasa Allah. Aroma saya tuntut dan Allah ilmu nak waktu ia mana. Nanti barokah. Amin. Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tantretan makna ilmu nak putra putri dapat jenengan barokah. Kalau pun semua punya semester, banyak semua hafal-hafal. Nika mana tak kalian di panjenengan, maka pasrah aki. Deka ustaz tu papa banyak punya sekarang kong deka ustaz dana. Egi, ilmu ni kelar. Ilmu ni kelar. Apa umur? Setro. Olinga surat-surat pendek punya abi. Nah, abi yang mana di putra kayak ini, pas aku lapar, teh pas aku latihan, punya anak terlagi nah. Arwah ya jadi surat-surat pendek. Musa punya anak, tak sabar rempah ya. Arwah anaknya jangan lupa dari mana ibu, bumbuk naya si punya abi nak saya kata. Arwah anaknya dari mana ibu, bumbuk dari mana sesuatu. Jadi anaknya jadi dari bumbuk narocet ini lah. Lagi lagi. Coba apa sih kibon kita ke calon dah. Jadi anak sekolah kau tahu tak? Muntah kau soros cuma kau dah. Tak kenal ni lepas ni. Muk nanya abina. Nanya kau kan lah. Kalau sekolahan ada peraturan dari sekolahan. Aku bisa seragam seragam kibi. Aku lompok lompok. Mana jadi? Ada je kan dia ni kan akan jadi bini kau dah ni. Bini kau dah kepala tinggi tingkat bisa. Kau dah tahu.
lalu tidak lamun apa perpisahan lagi, lalu tidak perpisahan, lalu anak nah kalau pina setong ini wa akhir sedemikian, kamu nasalin perubahan deh. Awak bener kalau pak nasi daunan apa rasa bener, akhirnya lembaga si cuma nyaman sekolah, cuma nyaman awak, begini lagi. Kalau nanti kau udah mau tahu tempian ni, ya, para resepori-resepori ya. Tolong ya, kepentingan anak ni kan dikedepankan. Mun anak saya butuh urusan pendidikan, tempian tahu saya ada ini. Mun anak saya butuh, mak, kurunan, ini, jadi ini berempatan yo. Saya ketan, ya saya. Mak tak asal atau sajer yo, wasi. Begini lagi. Ya kebaya apa jangan dong intihan gak nah mak karena berapa intihan bener 65 65 saya bintang lima harus ambil gak ada ya mak kira saya bintang lima nama kumen kumgiri ya mak tak pas bunga kosan mas agar ya jadi gak ada ngerinten kontra-kontra yang mana-mana gak jombok nah apa ada kali sempurna mak urunan mak urunan jangan usah turunan apa berempaan lagi lah saya bicara temaan coba ya apa mungkin intihan gak nama mau intihan ini Allah Rufa eh cok apa ada kak Ustaz tanya Ustaz dia muntah kelak cik mau intihan wah cok kira yang nama jangan hari ya tertaruh-tertaruh bising gue bisa lapin memang jadi yang majer kak bising gue gratis hah? Jadi gue gratisan. Iya, saya tidak tua. Saya macam Bismillah, malah gratis. Ini kau mikro. Menteri aja gratis gratis. Allah maksudnya Allah Muhammad. Dia naik ke tondu. Pak, kamu lagi? Yang ni kajola kan kau dah pada muli yang dengan kan tu pada sepana lorok tar kau di solo yang pun entar kau di solo arwah aja dan tak cuma seminggu ya seminggu nak mungkin impian yang gue pesi ribuan 200 ribu tak bener yang banyak impiannya ni lagi ini masih gratis kita masih gratis tapi orang pengibu mandi lepas ibu waduh masih gratis kemudian kau terang naik kartu banyak yang ini pada memerah kami kalau ada kemari kok ini lagi biar mau nyakanya ada kami mau lepah ibu kemudian kau terang nampian wajah saya jadi gede berapa kali aku mikir ini aku tak menangis ini lagi untuk tak untuk maki iya kok sama jiru biar kamu jadi orangnya sini ya kita kan murid lah oleh dia ada cerik cerokok bahir cepleng ngadil lembut aja lah murid cepleng sana ini ibu macam dia lah saya maju cepleng sana ini ibu makin rokok sahabat dia makin berempar ke suruh yang membeli sewaktu lo dua roh aku mau mana kau lah bau dah tak rokok wangi kalau rokok tak ini lagi biar tak kalau tak ada jalan mana tak salah paham mana tak gagal paham biar saya lagi ini umur menerai rokok biar adik anca ada tengah terlalu ngampok cetek tanda ada kena kena nah gini lagi mak biar kok terang asal pada TV kita kemen kena marah jadi ya biar di kena kena nah gini lagi ada arwah biar nyolong tiang ibu lagi kuitar aku lo ngajar biar tidak dapat kau udah tahun dah si tadi utuh ibu sampai dah untuh arwah melek kasih tu bondo si nyaman aku kuitar erebe aku perot tak obo sakali maraya aku kuitar gini lagi tidak dapat ibrik lilin pasal panjang umur arwah kan akhirnya sakit
punya ajaran kanjeng Nabi manfaat apa? Yang kita mikir? Padahal kau tuh nasib buat musuhnya di putra putri marani. Arwah setiap kelahirannya yang kuasai tidak udah tahu yang kuasai arwah si terbang. Benih lagi malam bunga lebih baik apa lah? Yang lagi mercon apaan gear? Mercon nasib tahu saya ketemu lewat empat ulah tosok. Dua. Mak, yuk per 200,000 tak eman. Majelis rasa kami ibu sama terasa dilihat. Jadi mas saya kok sering tidak padahal di kamu terlalu terenambian arwah, Sela, Petro, Cak Bojaan. Mereka bisa iya, kamu kusen tapi kau udah berpanjir dengan kira lagi. Karena kau udah berpanjir dengan bisa selamat ekoburan. Kalau kau udah berpanjir dengan anti nakoto, sita koto oleh kata-kata. Satu keakun adua aki batas sekuat. Kajin Nabi si ada bu. Yurfa'u adzabun lil abwa bidu'ain. Ya bahwa bekal yang kak siksa nak warit kubur lantaran dua dan nak foto dan si badan itu gak remak dan di nak foto bisa dua dia pancin dengan pun pancin dengan kotoran atau iman haji gak remak kotoran ampian nikah sing haji ya yasin pun kotoran ampian tak amin haji ini lagi maka TPK madrasa adalah kikal bakal untuk menerahkan generasi-generasi si oning haji generasi-generasi yang siap aku adu hati. Alhamdulillah. Lebih kasebot tidak ada mak apa orang yang teretan pun andi kotra tak oni ngaji. Buon menter ngaji biar pun badan ini kubur tak pun serimak. Paling kenter minimal pun san anak si soleh atau solehah harus enter ke kubur dan berminggu. Gimana lagi? Bila Jumaat bulatku. Benih kemis di sore yuk gimana nak mau entar kamu buden cak entar kemis di sore malam Jum'at arwah benda sepunan biar paling mangi ya kamu kona biar sari panteng aja ngerti kemudian kita nangani benda sepunan biar dengar lebat gak ada emak ya jong kok entar kamu kona biar ketemu yang benda sepunan tidak nyingga saya bener entar kamu buden aturan nak kanjeng Nabi Jumaat bulat bulat buah bulat pakai kuburan ngaji nyebab Quran mau oning ngaji kita oning ngaji ya namanya Fatiha kenapa Fatiha lagi? Apa Fatiha kalau udah ngaji gendu? Ya Bismillahirrahmanirrahim pantal pikir Bismillahirrahmanirrahim apa lagi ya? Mati mari lampal bunga mau gila cerita sesos sabar entar ke kuburan ngibat embe entar ngibat embe perak ngibat aing seram perak mana seram mune apa gunanya nyirap kuburan jaru apa esan semen tak kiranya lebih cek beri gembe mari celep eh beri celep kuburan gak sakit cek entar jangan pada sari bukuru akan celep kamu gak sakit kok gak kesalahan munafian punya anggapan dan keyakinan aing sate mbedeti macam lek kabeh gak sempo. Ayo. Bermamun di bera keluar itu malam tak bisa kali ujian kok. Pas sampean mikir, ini serah kae dunia ibu mikir luar kuburan. Tadi sampean si bisa macam lek gak sempo kuburan ni kadu. Doa beni eseram. Mene seram saya nyelap ayah senar merah sekeja mene seram ayah ngeruah pas seti nyelap pakai belakang sepo para kiai-kiai putra anak kira bangun duk anak kau lagi nak kira bangun duk ya kenapa? Ya katanya kebutuh gue nah cokok awal siat engkau matoro akabu ayo cong bing engkau ala timbak nama larat sehingga engkau pun mati ya sahabat di dalam somor kenapa? Ada kolom benain saudara. Saya kabuto tu anak-anak kong. Di dasi aku dia nak foto. Kalau nak foto apa yang kena yang dikatakan taritan Eva ngaji. Maka jangan jauhkan nak foto nak kau lebih panjenengan dari TPK. Jangan jauhkan putra putri kita nikah dari madrasah. Jangan jauhkan putra putri kita nikah dari musola, dari pesantren. Maknanya nak foto nak kau dapat panjenengan bisa ya rob doa
Allahumma salli ala Muhammad. Nih kabupaten kemana apa ternyata di anak nih lah makuan yang kumpir S1 jika S1 makin nama kebanggaan anak mungkin mau nambuk ruang langsung di satu sehari makin nih S1 nambuk tempat makin ngalakar gini lagi oh S2 aduh ini makin gempar kalau kuan lah gak sapa gak sapa gak kau lah anti kanca S2 harapan kerja nih kata kulit terima emak pereke becek tinggal di jokalau di budi tak frustasi ya tinggal tanggur lo di nianu emak beda S2 tinggal tanggur ya kau udah pada SS saru kakak kau dalam penulis SD karena wia kena suwa kaya waktu ijazah ada ini emak kakak kaya kok kakak tau wia kau dulu kapa yang tenang alhamdulillah sampai makin dulu nanti ada yang apa kore kau udah berpancing dengan ya ini penting, umum itu penting, bukan tidak penting karena agama tanpa umum itu bincang ini, tapi umum tanpa agama itu buta jadi dua-duanya, adakah sama-sama diperlu maka itu terlebih keterangan bahwa mau S1, S2, S3, profesor tapi terlebih dahulu ada yang apa yang kediana esai keimanan dekat Allah subhanahu karena mempunyai nanti putra-putra pun seken imanna seken akidana seken akhlaka jika apapun nanti jabatannya beti apa kata jika beti pejabat pemerintah beti yang presiden beti yang polisi beti yang tinggi beti dewan beti apa namun tapi ini kata reta pun panggilin namun mapan insyaallah beti pejabat si amah amanah. Tapi mumpun Athena tak bagus Athena tak mapan boh mak boleh mian teti mak tinggi teti kampung korupsi ya tadi ngalang menunggu ada kita lagi kalau akan berpun pak tinggi seorang pak kampung ada yang akan mendapat tuan dan ada pak tinggi catat warga si miskin keluarga tadi bi catat warga miskin tak catat wah karena akan berpun pak tinggi seorang nyatat sih miskin karena aku tempat kampung saya tak kenal dan kampung saya kena atau roja karena saya tarik tanah wah, aku kok masuk lek apa guna nama di tarik tanah aku tak bisa kan, maaf sama lana aku nari orang soki karena saya ikat orang miskin iya yang kena ini amanah orang ini kata reta mau perpanggilian nama apa mau perpanggilian tak mapan biar bos jadi maaf ya orang yang menang saya tak bisa mak boleh juga kena nang tengi gobung kawan hebat lagi ya mereka nanti orang yang berpacit nikahan atau mampang bisa jadi ngaki pindah tuh sakit cek busan ngerti mulia tak sakit gua gak amat harus gak tau cek mulai gila harus saya baca orang saya kodung maria orang yang tak jatuh ada tak mau bener dong orang sini tuh gak ada kita jatuh gak sendiri budi kita jatuh kok tak mau bener orang dah tidak ada kaca tolji raja yang ada dari sepati terus dia jadi dah sendiri budi tidak mana mau tahu macam ini saya nak nggak tahu mana bener awal ini macam akan lebih bagus sana akan lebih juga sah cepat karakter orang nggak mungkin tak bener orang cepat yang kira lagi maka nak orang yang bagus ni kata rekan orang ini kamu selalu anti perasaan bagus dek orang lah orang lain saya kena abangnya menghargai orang lain itu orang mapan jadi hati ini gak penting hati ini kecerminan ini tentang perbuatan manusia pun hati ini gak bagus maka insya Allah semua aktivitas saya lakukan di bantuan kota tinggu saya lain ini bagus maka ketore kau dengar kita para panjenengan kesadaran ini gak penting ini kau dengar panjenengan perbahar bulan putra putri nama jenengan sing aneka apa jenengan mengakui yang kita lagi jelas gak kok saya pentera oleh naus saya pentera pun ada yang jadi ustaz ustaz ada jenengan sudah mengakui tapi kau udah mengharap nama jenengan bukan hanya sekedar pengakuan tapi harus diikuti dengan kesadaran panjenengan sebagai wali santri berpikir berempat carana saya datang ATP ke Al-Arofa hari ya andi sabun andi ini sebab merah kambuji pak tinggi nih serka pak tinggi lo merah musuh lagi ya mau naik tarima
Paten kita kira bener pas muncak. Langsung kau udah sini tengah. Wah bong, ngantar. Kalau kamu udah beri, kamu udah beri. Kan dia jual motor apa tinggi. Macem-macem dia. Dapat tinggi aja ya, gini. Dapat tinggi aja ya, biasa susah lagi kan. Jadi tapi ya terakhir pernah musyawarah di kamar wali satu kita repon. Aku mau sembilan anak pun saya kerjiki. Mau anak kuliah. Ya. Mana kira-kira sih jam? Aku jangan lupa, gak jerek kok. Jadi, ini kan waktu yang mikir dalam cerita ini. Oh, ada Tuhan, kita terus ke Allah. Hasilnya sudah nyata. Para santriwan santriwati Al-Aromah mereka sudah menampilkan Hengi, kenapa saya pun hasil lagi dengan TV ke Al-Aromah macam itu kan formulati. Aduh, penampilan goyok. Mulai jalan apa yang tampilan? Mari mulai. Kau lelih lukun mari insan anak penghobu penampilan. Tari makan, kau kau udah bangga nanti, kau kalau kalau dari itu pak Raja, alhamdulillah, langkah bercitra pernah sore cuma cinta udah mau, udah mau cak bu Maria yang paling tinggi aja yang paling tinggi ya, ada, kau udah tetap dibotol dibulu botol ya, tahu sawan, atau dun, karena, jadi banyak penampilan penampilan ini kan, lah itu akhir dari Gusti Allah, ane KTP ke Al-Arafah, moga-moga pada dia makmur. Saya pada dia jadi orang Allah Subhanahu Wa Taala. Tadanya di kah santri-santri na, Ustaz Tasim Warok terutama di kataretan, mantap terus di dalam bimbingan Nabi Sya Allah, mantap terus di dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ni yakin TPK Al Arafah, walaupun tidak melahirkan S1, S2 dan S3, kau ni yakin TPK akan melahirkan generasi-generasi kebanggaan masyarakat kamu. Hari ini kamu pasti Ustaz jadi kiai siapa dari kamu? Insya Allah calon ke depan negara tercerah. Siapa yang paling berperan? Bukan hanya sekedar Ustaz, tapi ibu-ibu siapa dari rumah? Di catatan tarikh saya itu lebih bagus mereka. Maka akan kita bisa ada Quran umum atau rasatul ula tidak ada tahu ada tahu bertajiban arafi bahwa seorang ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak. Jika seorang ibu mendidik baik terhadap anaknya, berarti ibu itu sudah menyediakan, menyiapkan generasi-generasi baik untuk zaman yang akan datang. Karena kau sudah berpanjangkan tarikan, kau paham. Makin pun akhir zaman, kabadaan makin kamu marah nikah, bagaimana nasibnya bangsa, bagaimana nasib agama, 10 tahun, 20 tahun, kau sudah berpanjangkan kota kuning, tapi anak didik kita nikah, yang menjadi jawabannya besok. Mantan yang mampu, Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah makan atau orang pas semangat atau penting. Kau dah sebagai tadi tu benar. Egi kritik tapi membangun terhadap TPK Al-Arafah. Mereka akidah dan akhlaknya mereka lebih ditekankan lagi di anak-anak. Mereka akhiri bermacam anak salaman. Usahakan sebelum berangkat ke TPK mereka kareng sepona asalaman. Egi ke ibu nak ke bapak nak berakhiri asalaman setempat. Ajari carana asalaman berasa pocah rom serabek. Ajari carana asalaman di Jakarta. Ah, meremak mereng lamba saya sepok ajari orang asalaman di Kaputrana. Ada kaje tak nunggu esare asal dari sepona esiong. Kalau masih bener asalaman, beni tangan dari sepok ya ting sabuk kamera. Apa beni asalaman si soroteng gua macam lek apa mana suara. Pun panas kehebat apa lah buah. Kalau minyak salah jangan asalaman pakai tangan satu, ajari tangan dua. Itu akhlak tata krama. Ini kepenting tarikan ditanamkan sedini mungkin ke anak-anak kita. Bermacaran ajaran, bermacaran bertutur sapa, mulai bersetir dari tua bermak. Ini kepenting. Karena orang ini kepinter cara nama abai, nilaian nama kunci anak akhlak kabel ini cara pinter. Menjadi apa yang telah, karena akhlak ibarat angka adalah satu, yang lain adalah nol. Mau kaya, mau soki, mau pinter, mau genteng, mau radin, mau suara nyaman, kamu akan menilai yang nol. Baru ada harganya, hari kamu akan diberi setahun. Lagi lagi, nol seibu, ekali nol ibu, hasil kamu pun nol. Tapi mana, abu kasih setahun, nol setahun ini kamu bermakna.
seasana setong beti sabo etan baik non boleh beti sara makin berdenakan ahlak kamapan ahlak kabukus tina makin diri tak tahu ngaji tapi ahlak kamapan berempanjaan masyarakat taruh wajit mapan anak-anak lah ahlak kajik berkus sekarang itu anak tak bengal pun ajanan nunduk pada orang apa-apa berkus tak bagus ahlak kasih ibadah apa boleh pinter atau benar sabono taruh wajit anak-anak ya sena pinter ahlak kamapan nilai ya sabo guntang boleh atau benar boleh berapa syarat syarat tuh aku mau sena guntang pinter ahlak kamapan apa syarat syarat tuh soki boleh taruh wajit tak soki boleh tak sombong ya pinter nak anak-anak guntang sopan boleh tapi saya ibu suaranya nyaman boleh tak benar boleh sabo boleh terus atambur mereka mun abung kasih tau aneka tambur aja artis lagi lagi tapi orang tak abur soki di nama pinter di nama genter di nama arti tapi tak di akhlak karena tua bengan kak guru bengan lepet ibu pernah orang harus burus tak bangga bora bener banyak orang arwah tak soki orang aja arwah namun cukup tau tau cek nama pinter tapi mata tu kulit merah ini lagi bener. Maka yang diutamakan adalah ahlak. Jadi ahlak ditanamkan terlebih dahulu. Haruah, makanya anak-anak kita dikasihkan terus karena kanjeng Nabi ini kata beritaan di Allah se'iyalam beri ilmuna tapi se'iyalam nikah ahlak ahlaka. Untuk ilmu kanjeng Nabi selalu diperintah dan Allah wakur rabbi zidni ilma. Saya dalam surat At-Taha salam pir Yus Ketumnes mereka dibuat kibat Allah wakur rabbi zidni ilma. Kanjeng Nabi ini ma'alim bahkan kanjeng Nabi Al-Quran sebelum diturunkan kanjeng Nabi sudah paham keadaan Allah yang menyatakan fata'an Allah bulmanikul haq wa la ta'jad bin Qur'an ilmu qabli ayyubda ilai kawakyuh wakur rabbi zidni ilma. Tapi ternyata ben Allah ada kanjeng Nabi ini kasih iyalam beli ilmuna tapi si iyalam akhlak wa inna kala ala gulukin. Tapi maka yang terpenting pada dipikir al-alfa selain menanamkan ilmu-ilmu agama aneka didikan akidah dan akhlak harus ditanamkan sedini mungkin sehingga harapan dari resepo harapan dari masyarakat bahkan harapan kita semua dalam anak nikah jadi kebanggaan nah calon jadi kebanggaan dari sempurna kok langkok nak kota kita nikah mantar tertia kebanggaan nak usai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apon kirana cukup apa saya sampai iki kalau udah mantar barokah mantar manfaata dua kisah kelana ki TPK Al-Arafah ini kamu terdapatkan baca jaman Allah subhanahu wa ta'ala dapat saya lakar di kita-kita na pengasuh kita-kita na para asatid asatidah baik kita-kita na para wali santri kui kemajuan TPK Al-Arafah ini kita jalan mungkin cepat kepada kaki jaman Allah subhanahu wa ta'ala tahun yang akan datang haflatul intihan yang akan datang aneka TPK Al-Arafah menteri di lembaga Bangla kong menterman apa kalau begini senang hati makna resmi di bawah naungan pemerintah makna ibadah dalam apa keempat abadi kemantan satu jalan yang kiriman Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyyadin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.